Nenek saya lihat itu silsilah di Jawa itu hampir semua orang Jawa itu pasti 90% itu pasti membawa darahnya Rasulullah sudah. Meskipun kalau Arab itu kan menelusuri keturunan dari garis laki-laki, ya dah. Kalau di Jawa ini kan garisnya laki dan perempuan. Nah dari situ itu kalau ditelusuri itu semuanya orang Jawa itu, orang Nusantara, Jawa terutama. Karena strategi Wali Songo mengawin-kawinkan itu meskipun hanya dari garis perempuan, 90% itu pasti nanti ketemunya itu sampai Rasulullah. Saya enggak tahu kalau pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan kelihatannya juga iya, Sulawesi. Tapi yang tahu itu saya orang Jawa. Hampir semuanya itu nanti pada akhirnya membawa darahnya Rasulullah. Meskipun hanya lewat jalur ibunya, bapaknya, ibunya. Sampai nanti bersatunya kan, makanya yang kita sering sebut itu misalnya Habib Isa Al-Muhajir, misalnya itu yang kita pakai untuk protip-protip itu loh, itu memang duriatnya orang Jawa. Itu kan buyutnya Rasulullah. Dan dari situ kan cuma garis keturunan Rasulullah, termasuk yang di Jawa. Masuk Faqih Al-Muqaddam sampai ya itu. Di atasnya kalau Faqih Al-Muqaddam tidak semuanya sampai ke Jawa. Di atasnya ini sekolah turunan bapaknya ini. Bapaknya Faqih Al-Muqaddam itu jadi kan mana-mana termasuk sampai Jawa. Muhammad Faqih Al-Muqaddam itu juga turunannya ya banyak, tapi tidak selalu orang Jawa itu masuknya ke situ. Nah, Imam Ja'far Shadiq Zain Nuri lagi kan Nuri melainkan kan Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Zainal Abidin, ini lah Mislu Zainal Abidin Ali. Nah itu leluhur kita meskipun kalanya dari jalur ibu kita, ibunya. Nah kalau garis laki-laki terus itu kan disebut, terus nanti sebutannya Sayyid, Habib. Garisnya laki-laki terus, misalnya Sakiman bin Ali bin Umar bin Hadi bin Sopo terus sampai Rasulullah laki-laki terus dari garis laki-laki kok sampai itu disebut Sayyid, Habib. Kalau itu ya Sarifah. Tapi ada juga yang tidak tercatat, tidak sebut Sayyid, tidak sebut Habib, tapi ya tetap itu seorang Sayyid, seorang Syarif. Ya Wali Songo kan, Sunan Ngampel kan, Habib, Sayyid. Sunan Gunung Jati juga, Sunan Kudus juga. Nah, juga seorang Sayyid, seorang, tapi kan tidak disebut margane apa, marga ikhlar, famnya apa. Syekh Arsyad Al-Banjari itu juga Habib Sayyid, enggak ada marganya. Al-Idrus sebenarnya, sampai guru sekumpul. Ya karena memang zaman dulu disembunyikan. Waktu itu kondisinya masih bahaya loh, diperlihatkan.